Momen Ayu Ting Ting dapat kiss dari Boy William di depan orang banyak, jadi salting. Momen Ayu Ting Ting dapat kiss dari Boy William di depan orang banyak, jadi salting. Ayu Ting Ting dan Boy William, santer dikabarkan tengah menjalin hubungan dekat, lantaran keduanya sering memamerkan kemesraan di depan publik. Momen romantis Boy William ke Ayu Ting Ting saat jadi MC di salah satu acara Scarlett, jadi sorotan. Ayu Ting Ting dibuat tersipu malu oleh mantan Karen Vendela itu. Betapa tidak, dengan lantangnya Boy William memanggil Ayu Ting Ting dengan panggilan kesayangan, My Baby, hingga Cagia, bahasa Korea kesayangan. Tak hanya itu saja, Boy juga melayangkan kiss pada Ayu Ting Ting di hadapan penonton. Hi, stand up my baby, Cagia Ayu Ting Ting, lalu Boy William memberikan kissnya dari jarak jauh di hadapan para penonton, kata Boy William pada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, sorry harusnya aku tadi nemenin kamu, karena aku sekarang tugas ya, aku MC selesai tugas aku ke situ, kata Boy, dan Ayu Ting Ting yang duduk di bangku penonton itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Selengkapnya berikut cuplikan video mesra Boy William pada Ayu Ting Ting. Asterisk, presenter Boy William memberi tanggapan soal kabar dirinya sudah dapat restu dari keluarga untuk menikahi Ayu Ting Ting. Dia mengatakan bahwa keluarganya menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada dirinya untuk memilih pasangan. Kalau keluarga, yang penting kami bahagia, kata Boy William saat berbincang dengan Natasha Wilona dalam vlog Iwin Network di YouTube belum lama ini. Boy William kemudian membeberkan mengenai kemungkinan menikah dengan Ayu Ting Ting. Boy William mengaku menyerahkan urusan jodoh ke sang pencipta. Hanya Tuhan yang tahu, imbuhnya. Menurut Boy William, dirinya dan Ayu Ting Ting sekarang menjalani hubungan sebaik mungkin. Dia mengakui sangat intens berkomunikasi dengan Ayu Ting Ting akhir-akhir ini. Presenter, Boy William akhirnya akan merilis video pertemuan Ayu Ting Ting bertemu dengan keluarganya. Host Indonesian Idol itu mengumumkan trailer video pertemuan yang akan mempertemukan Ayu Ting Ting dengan omanya itu sudah ditunggu-tunggu penggemar keduanya. Santer dikabarkan, pertemuan itu untuk menunjukkan keseriusan Boy William menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting dan tak sekadar gimmick. Boy membuat unggahan bersama Ayu Ting Ting di akun Instagram mereka pada Ahad, tanggal 2 April tahun 2023. Ia mengunggah foto poster setengah wajahnya ditutup wajah Ayu Ting Ting di sebelah kanan, dan sosok omanya, Susilawati Muljadi, yang menjadi sentral di keluarga Boy William. Official trailer, Selasa tanggal 4 April 3 PM. BW, YouTube, tulis Boy pada keterangan unggahannya itu. Di atas poster itu tertulis judul video itu, Ayu Meets The Family Season 3. Reaksi adik Boy William makin bikin penasaran. Unggahan poster ini juga diunggah di Instagram story keduanya. Adik Boy William, Mario Hartanto juga mengunggah foto poster itu di Instagram story-nya. Tapi ia bersikap seolah tak mengetahui video itu dan berperan sebagai netizen yang menunggu titik terang hubungan antara kakaknya dan Ayu Ting Ting. Ayu dan Oma satu frame. Oh, aku belum siap, tulisnya pada kolom komentar unggahan Boy William dan Ayu Ting Ting. Komentar Mario ini menarik minat netizen untuk balas menanggapinya. Belum siap ama hebohnya, tulis Edmund asteris asteris asteris. Belum siap akan adanya kehebohan di seluruh Indonesia ya, toh, tulis Ed Valentina asteris asteris asteris. Secara tidak langsung ini adalah spoiler, tulis Ed Ais asteris asteris. Aku tidak bisa menunggu. Haruskah aku dobrak pintu at bwproductions.it untuk segera menayangkannya? Tulis at nana asteris asteris asteris. Awal mula Boy William berkenalan dengan Ayu Ting Ting. Hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William yang sempat mendingin kembali menghangat belakang.